Hai semuanya, welcome back again to King Gallery Channel. Balik lagi bareng Anggi. Dan di episode kali ini, Anggi punya mobil super gaga, ya kan? SUV yang banyak banget diminati oleh kalian semua. Dari generasi yang old sampai generasi yang terbaru. Kalian penasaran Anggi akan mereview apa, mengcompare apa, melihat perbedaannya apa dari kedua generasi ini? So stay tune terus di King Gallery Channel. Jangan sampai di skip, tontonin sampai akhir ya kalian, biar dapat informasinya lebih lengkap, lebih detail, dan yang pasti lebih terperinci. Oke, stay tune sampai video, dan jangan lupa untuk selalu share video kita sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Langsung aja Anggi informasikan, kedua unitnya sama-sama dari Toyota, ya kan? Ada apakah itu? Ya, benar seperti yang kalian lihat. Di sini kita punya kedua Toyota Fortuner, tapi beda generasi, ya kan? Mulai dari yang sebelah kanan dulu ya. Nah, di sini Anggi punya Toyota Fortuner GVNT turbo manual warna grey tahun 2013. Yang pastinya ini diesel, oke? Dan yang ini adalah Toyota Fortuner VRZ TRD tahun 2019 tentunya. Warnanya warna putih dan sama-sama diesel. Cuman perbedaannya transmisi, kalau yang ini manual, kalau yang ini matic tentunya. Jadi kalian bisa sesuaikan, ya kan, budget kalian, sesuaikan selera kalian, dan sesuaikan juga kalian maunya manual atau tentunya. Dan juga nih, kebetulan kan Anggi punya kedua variannya ini, ya kan. Ada juga yang suka old model seperti ini, ada juga yang suka new model seperti ini. Makanya kita akan coba bahas keduanya, perbedaannya sebanyak apa sih, dan kegagahannya gagah yang mana sih. Makanya stay tune ya. Sekarang kita akan mulai bahas bagian depannya dulu. Nah, mulai dari yang ini dulu ya, yang VNT. Kalau si VNT ini menurut Anggi, ya kan, dia lebih gemuk tapi lebih ramping. Jadi ramping tapi berisi lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, ini ada di yang Fortuner VNT tahun 2013 ini ya guys. Nah, dari grillnya juga masih grill yang old model di sini, tapi dia sudah grill chrome. Terus lagi untuk lampunya sudah HID projector juga tentunya. Dan juga di sini ada untuk udara nih, untuk keluar udara sih mesinnya sendiri. Nah, ini corong ini yang mungkin banyak orang sukai karena model seperti ini lebih maco katanya ya. Dan juga memang katanya ada yang bilang juga kalau Fortuner ini tarikannya lebih enak. Makanya nanti kita akan coba bahas ya. Nah, dari bagian depannya udah sangat-sangat berbeda banget ya. Dari look depan, lekukan-lekukannya juga berbeda. Enggak seperti yang model sekarang. Lampunya juga masih besar dan masih model lama, ya kan. Terus ini ada fog lamp dengan frame berwarna black dop. Dan juga dia sudah ada tambahan tanduknya juga, ya kan. Dan untuk di bagian depannya sendiri juga sama, sudah ada sensor parkir, oke. Nah, bagian yang si VRZ sendiri juga berbeda banget looknya. Dia juga sama-sama gemuk, cuman menurut Anggi ini lebih apa ya, lebih modern, dan juga lekukan-lekukannya juga lebih modern abis ya menurut Anggi. Jadi faceliftnya tuh benar-benar facelift. Dari lampunya juga berbeda banget sama yang ini, ya kan. Ini juga sudah LED projector. Di sini juga ada running light juga, ya kan. Terus di sini ada sensor parkir juga. Dan juga untuk bagian fog lampnya sama-sama menggunakan black dop. Cuman kalau yang ini varian TRD tentunya. Jadi dia untuk si grillnya berwarna black. Dan juga ada body kit atau stiker, cutting stiker TRD Sportivo tentunya. Nah, untuk bagian depannya juga sama ya, looknya lebih jantan. Terus kalau yang ini udah ada tanduknya juga. Jadi tanduknya depan-depannya keduanya sudah ada. Nah, oke guys, setelah lihat look keduanya, ya kan, dari bagian body depan aja sangat berbeda banget. Tapi itu tergantung lagi selera kalian. Ada yang suka yang ini, katanya kalau yang ini lebih kayaknya unisex, iya kan, kayak cewek-cewek juga masuk. Tapi kalau yang ini kayaknya laki banget gitu kan. Tapi tergantung selera kalian, suka yang ini atau yang ini, tinggal pilih aja karena keduanya ada di King Gallery. Nah, untuk bagian depan sangat berbeda jauh nih. Nah, kita akan coba lihat bagian sampingnya apakah ada perbedaan lainnya. Makanya stay tune, yuk. Nah guys, lanjut ke bagian samping. Perbedaan lainnya ada di bagian ini nih, cover bannya. Cover bannya kalau yang ini ada berwarna black dop, kalau yang ini benar-benar satu warna dengan warna body, cuman bentuknya lebih cembung dan lebih besar. Kalau yang ini udah
udah normali gitu, kayak udah menyatu dengan bodinya sendiri, cuman dikasih cover ban berwarna black dot ini ya. Oke, untuk dari bagian velgnya juga sangat berbeda tentunya. Kalau yang Verde TRD ya jelas dong, dia sudah two-tone color untuk velgnya karena lebih modern dan terbaru, ya kan. Dan untuk bannya sendiri dia menggunakan ring 18. Kalau kita lihat yang bagian CVNT ini, bannya velgnya one color dan untuk ring bannya ini dia ring 17. Jadi ini lebih kecil dibanding yang ini, dan velgnya juga perbedaannya juga cukup ini ya. Cuman kalau misalkan kalian kan biasanya udah banyak nih toko-toko aksesoris ya kan, mau diganti velgnya, mau kalian ganti pakai yang lebih keren lagi juga bisa, itu mah tergantung selera kalian. Oke, lanjut ke bagian sini. Nah, bagian si apa namanya, si spionnya juga sama, spion sen, dan ini juga satu warna dengan warna body, dan yang pasti sudah retractable. Kalau yang ini dia dua warna ya, jadi warna hitam, dan untuk si spion sennya dia berwarna black, oke? Tapi sudah retractable juga. Lanjut, yang tidak pernah hilang dari mobil SUV semi jeep ini adalah footstep. Nah, footstep pasti ada karena mobil ini tinggi ya kan, jadi otomatis susah untuk naiknya kalau nggak ada footstep. Dan untuk handle pintunya, keduanya sudah chrome dan sudah ada auto locknya, dan juga sudah ada talang air, dan yang pasti sudah ada roof rack. Wow, keren banget ya, kelengkapannya sama-sama ada, sama-sama keren, cuman beda look aja. Nah, untuk ke bagian interior, ya kan, interiornya jelas sangat berbeda banget. Berbedanya apa? Untuk yang VNT ini, dia masih bahan fabric, ya kan, si kursinya masih buluru, tapi ini yang paling dicari orang. Apalagi yang VNT ini barangnya bagus banget, terawat banget. Jadi si apa namanya, si jok buludrunya aja belum kotor, maksudnya nggak jorok lah gitu pemakaiannya, dan nggak ada bau-bau rokok, oke? Okay? Sedangkan yang si VRZ TRD dia sudah kulit berwarna coklat tentunya, dan ini juga masih rapi banget, jahitan-jahitannya masih rapi, jok kulitnya juga belum ada keriput-keriput tentunya guys, kayak gitu ya. Dan juga tampilan si head unitnya juga sangat berbeda, kadang ini sudah Android dan juga sudah bisa sambungin Bluetooth dan lain-lain, sudah dari rear parking kamera juga. Kadang ini dia masih head unit yang belum Android seperti sekarang dan belum besar seperti yang sekarang tentunya ya guys. Dan tampilan depannya sangat-sangat berbeda banget, tapi untuk kesafetyan si mobilnya masih sama-sama safety karena dilengkapi dengan beberapa airbag di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, dan juga untuk fasilitas yang ada di belakang, ya kan, kalau yang TRD ini dia sudah ada TV belakangnya karena memang facelift ke model terbaru-terbarunya baru dilahirkan si TV tengahnya. Kalau model yang ini, yang 2014 ini, 2013, 2014, dia belum ada TV tengahnya guys, kayak gitu, oke? Okay? Dan untuk legroomnya sama lah ya, sama-sama jaraknya juga ada lah gitu, legroomnya lumayan jauh dan juga tidak desek-desekan, dan kelengkapan lainnya juga masih sama, masih semuanya ada di kedua mobil ini tentunya. Oke, okay, lanjut ke sini. Keduanya juga udah ada kaca filmnya, ya kan? Jadi kan nggak perlu tambah-tambahin kaca film, tapi kalau kalian merasa kurang gelap, kalian bisa tambahin kaca film aja sendiri. Dan juga untuk look dari sini, samping sini, ini sangat berbeda banget. Kalau yang TRD ini seolah-olah si kacanya menyatu dari depan sampai belakang, ya kan, tidak putus. Sedangkan yang ini terputus oleh warna body di sini, dan kacanya terpisah di belakang sini baru nyatu ke belakang. Sedangkan yang sekarang dia hanya digarisin oleh frame si pintu, kayak gitu guys. Wow, ini menarik banget ya, dari samping aja berbeda banget. Di sini juga ada cuttingan stikernya TRD Sportivo karena ini adalah yang varian TRD Sportivo tentunya. Dan untuk bagian bodi samping ini keduanya masih original, belum ada tambahan-tambahan, dan sekarang kita akan intipin ke bagian belakangnya, yuk. Oke semuanya, setelah tadi kita bedah dari bagian depan sampai bagian samping, dan sekarang ke belakang terlihat lagi bedanya. Bedanya apa? Kalau yang VRZ TRD ini, ya kan, varian VRZ ini dia lebih panjang dan lebih ramping kalau kita lihat. Sedangkan yang VNT ini dia lebih pendek sedikit doang sih sebenarnya selisihnya, dan ini lebih gemuk. Kalau ini versi mungkin ke body goals, ya kan? Kalau ini versi sebelum body goals, oke? Okay? Nah, seperti ini guys looknya. Bagian belakangnya juga sama, keduanya sudah dilengkapi dengan tanduk, ya kan? Tanduk depan, tanduk belakang, karena memang kedua pemiliknya ini benar-benar sangat apik banget dalam apa namanya, mengurus kendaraan tentunya, oke? Okay? Kelengkapan yang ada di belakang juga sudah lengkap semuanya, ya kan? Normalnya sudah ada spoiler, stop lamp, wiper belakang, ini juga sama ya, kelengkapannya masih lengkap semuanya. Nah, sekarang kita akan coba intipin ke bagian bagasi belakang. Nah, dia sama-sama tiga baris tentunya, ya kan? Dan untuk ruang bagasinya juga sangat besar. Di belakang juga sudah ada kelengkapan toolkit dan lain-lain. Dan ini joknya bisa diangkat ke atas, jadi punya space untuk simpan barang kalian juga lebih banyak. Dan untuk apa namanya, ban serepnya ada di bagian bawah situ. Dan ini belum apa namanya, power back door tentunya, dan belum ada rear parking kamera guys. Oke, kita tutup.
kita intipin yang VRZ. Nah, kalau yang VRZ ini dia sudah ada rear parking kamera, dan untuk pintunya dia sudah power back door tuh, udah otomatis. Semuanya sensornya normal banget, nggak ada macet sama sekali, dan ruang bagasinya juga sama-sama besar. Bisa dikatasin juga, jadi bisa punya space yang cukup besar, dan ban serepnya ada di bawah, belum pernah turun tentunya guys. Kalau ini nggak perlu pakai tenaga dalam, tinggal tap sekali aja bisa langsung turun. Tuh, kayak gitu. Kalian udah lihat guys, perbedaannya mungkin sekilas meng-compare, kalian tanpa anggi compare pun kelihatan banget kan perbedaannya. Nah, pasti kalian juga pada penasaran kan, harga kedua mobil ini dibanderol berapa sih, selisihnya berapa sih anggi? So, stay tune sampai akhir video. Wah, semuanya seru banget kan mereview kedua mobil ini, karena keduanya benar-benar kalau Fortuner bisa dibilang ya, dari awal kemunculannya tahun 2005-an, iya kan, sampai detik hari ini memang selalu jadi favorit atau kecintaan semua keluarga yang ada di seluruh dunia, ya kan. Karena memang apa? Karena kenyamanannya, ketangguhannya, terus kemudahannya dalam perawatan, iya kan, dan berbagai macam varian, entah ada yang bensin, ada yang diesel, dan juga ada yang manual, ada yang otomatis, itu jadi salah satu pilihan banyak orang untuk menggunakan mobil ini, dan juga pas banget untuk segala medan. Dan buat kalian semua juga nggak usah worry kalau beli mobil bekasnya di King Gallery, karena apa? Kedua mobil ini sudah dapat garansi dari showroom kami sendiri yang menyatakan unit bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Dan kedua mobil ini juga sudah diinspeksi oleh Autospector. Jadi semua unit yang ada di King Gallery sudah lulus inspeksi dari Autospector. Jadi kalian udah nggak usah worry lagi. Tapi kalau kalian kurang yakin, kurang mantep, langsung aja bawa ke bengkel resmi untuk general check up. Jika salah satu dari 5 jaminan yang kita berikan terindikasi, uang kalian balik full dan transaksi kita batalkan tentunya guys. Oke, nah ini saat yang tunggu-tunggu oleh kalian semua. Harganya berapa sih Anggi? Kita akan langsung bahas harganya dan beserta TDP-nya guys. Oke, mulai dari yang Toyota Fortuner GVNT Turbo Manual Transmission warna grey tahun 2013. Tangan pertama, kilometernya 90 ribuan dan pajaknya bulan 8. Ini dibanderol dengan harga kredit di 279.500, ya kan? Dengan simulasi kreditnya adalah TDP-nya cuma 94.600.000 rupiah, ya kan? Dengan angsuran 6.867.000 selama 4 tahun. Nah, buat kalian sekarang, ya kan, yang pengen punya Toyota Fortuner, iya kan, yang GVNT Turbo, iya kan, diesel, dan ini manual transmission, cuman bayar 94 juta aja. Wow, menarik banget bukan? Ya jelas menarik lah, sekarang gak nyampe 100 juta bisa bawa pulang Fortuner yang udah diesel dan manual. Ini pas banget di segala medan, apalagi orang luar daerah pasti demen banget deh. Karena apa? Perawatannya gampang, itu dia guys. Wow, buruan ya, dengan 90 jutaan aja bisa bawa pulang GVNT Turbo 2013. Nah, lanjut ke yang new modelnya. Di sini Anggi punya Toyota Fortuner VRZ TRD tahun 2019 putih. Tangan pertama, kilometernya 70 ribuan dan pajaknya bulan 10. Ini dibanderol dengan harga kredit di 475 juta. Dengan simulasi kreditnya, yaitu TDP-nya di 48 juta dengan angsuran 10.324.000 selama 5 tahun. Wow, sekarang punya budget 100 juta lebih, ya kan? 148 juta bisa bawa pulang Fortuner VRZ TRD diesel loh, dan ini automatic transmission. Dengan uang di bawah 100 juta juga bisa bawa pulang Fortuner yang GVNT Turbo 2013. Wow, menarik banget ya. Di bawah 100 bisa bawa pulang, di atas 100 bisa bawa pulang juga. Wow, nggak perlu pakai mahal, cuman harga segitu doang bisa langsung bawa pulang kedua mobil ini tentunya. Oke, nah buat kalian yang pengen, langsung aja buruan ke King Gallery sebelum mobilnya keduaan sama orang, langsung calling Anggi 081-213-50-2080. Dan buat kalian semua yang pengen beli mobil di King Gallery, pembayarannya seperti apa? Di kita sangat fleksibel banget. Pembeliannya bisa cash, kredit, ataupun tukar tambah. Tukar tambahnya bisa cash ataupun kredit tentunya. Semua pembayaran bisa difleksibelkan, bisa kita bantu. Luar daerah bisa kredit, bisa dong tentunya. Semuanya
proses dipermudah. Oke guys, so buat kalian tunggu apa lagi? Datang ke King Gallery sekarang juga. Kalau kalian pengen tahu testimoni kita, langsung aja follow Instagram kita di kinggallery.insta atau anggi_kinggallery. Di sana juga banyak updatean stoknya guys. Oke, mungkin sekian dari Anggi. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Next video Anggi akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semua tentunya. Thank you banget yang selalu support dan jangan bosan-bosan untuk selalu share video kita sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.